Fit. Halo bro. Bye. Dari mana lu? Biasa, muter-muter. Oh, iya, Mang. Halo. Halo. Pagi bener sampai sininya. Iya. Bang, kopi susu satu dong, Bang. Kasih, Bang. Mana pasangan lu? Ya gitulah, bro. Oke. Bersandar di pundaknya. Ini kelihatan banget hubungan mereka tuh sangat dekat sekali. Emang seperti orang lagi baru anget-angetnya. Betul. Kalau orang baru anget-anget artinya mereka bisa jadi baru menikah. Lu bukannya sibuk kerja bisnis luar kota ya bro? Masa nyari kerjaan ke gue? Bercanda aja lu sih emang. Bukan gitu, gue kan sekarang gak ada kerjaan. Sedangkan gue makan aja, Domi, cewek gue yang bayarin. Oke, dia bilang gak punya kerjaan, yang bayarin cewek, cewek ini. Enggak, mas. Dia tuh jelas-jelas ada kerjaan, dia tuh distributor sayur-mayur, dia di Malang, gak mungkin. Bener aku tahu mas, dia aja sering transfer kok sama aku tiap bulan. Transfer sama kamu? Iya transfer sama aku, gak mungkin kalau dia gak ada kerjaan mas. Makasih ya. Iya. Suap-suapan. Lolo suap-suapan. Iya dong, kalau juga pengantin muda, pengantin muda. Pengantin muda berarti siapanya? Enggak, mas, aku mau ke sana sekarang jangan, ya, mas. Jangan. Aku mau ke sana. Mas, dia kayak gini loh, mas. Ya, tunggu. Dia kayak gini, mas. Kamu jangan, jangan. Kita udah dibantu sama Alfon, nanti Alfon malah jadi kena tanggung belakang dia. Tuh kan, mas, dia pergi, mas. Dia pergi, mas. Oke. Ayo, kita kejar. Jangan. Kita tinggal aja. Oke, dia naik motor, jangan berhenti kena jejak. Oh, cepetan dong, mas. Oke. Di belok kanan, belok kanan. Ceweknya masuk ke dalam rumah. Jangan dulu. Wanitanya masuk, Afid pun masuk. Kita semakin yakin. Wah, berarti Afid punya istri di Jakarta dan mereka baru menikah. Kita pengen tahu itu rumah siapa dan gimana. Gimana lu masuk bersama kamera Jessica? Lu pura-pura dari ATV untuk bikin survei. Ya, kasih. Oh, ini dia. Jangan. Kita masuk. Kita mengirimkan kru kita yang memakai seragam ANTV bersama kamera untuk berpura-pura melakukan survei. Survei penonton ANTV. Misi, Mbak. Mbak, saya dari ANTV mau nanya. Tim kita mendapatkan penolakan. Wanita yang tidak kita ketahui namanya tersebut pun curiga. Dia bilang bahwa kita melakukan penipuan. Benar mbak, saya dari ATV mbak. Benar mbak, ini. Mbak udah lihat ini. Hah? Pak, ada yang mau nipu saya pak. Keesokan harinya, kita tungguin di depan rumah tersebut yang kemarin kita datengin. Kita pengen tahu dan kita pengen menyelidiki ada hubungan apa antara Afid dengan wanita tersebut. Apakah mereka suami istri atau tidak? Ya udah sekarang kita tungguin aja, kita akan lihat ya. Apakah sekarang pertanyaannya Afid ini emang tinggal naik? Itu Afid. Tapi yang mengagetkan Afid tiba-tiba malah datang dari luar menuju ke rumah tersebut. Jadi Afidnya tinggal di sini apa enggak sih sebetulnya? Mas, Afid udah ada loh mas. Aduh maksudnya ini lama banget. Ya, tunggu. Itu cewek siapa coba? Dia
pelajari dulu gerak-gerik mereka tuh apa hubungannya? Bu Jajah udah kelihatan kayak gini, ngapain sih? Aku udah gak sabar nih, aku bisa turun nih sekarang. Kira-kira kalau seperti ini, apa hubungan mereka coba? Dia kayak lagi nunggu seseorang deh. Samperin aja nih. Kayak nunggu seseorang. Ini ada mobil, ada mobil. Oh, dia masuk dalam mobil. Tapi yang anehnya, wanita tersebut pergi tidak diantar Afid, namun dijemput oleh sebuah mobil. Kenapa dia gak nganterin, dia dijemput mobil? Malah Salim. Istrinya ya harusnya dianterin dong. Tiba-tiba Afid menelepon Mei. Angkat. Kontrol. Kontrol. Emosi ya? Biasa aja, Mei. Halo? Halo, sayang. Iya, Pi. Halo, iya, Mei. Lagi di rumah? Jam-jam ya. Kamu lagi di mana sih sekarang, Pi? Lagi di Malang. Jujur. Iya, kamu lagi di mana? Lagi di sayur-sayuran kita. Mau cari uang buat kamu. Buat anak kita juga nanti. Yang bikin kita kaget ternyata dari obrolan telepon mereka ternyata Mei sekarang sedang dalam keadaan hamil. Jaga kandungan kamu ya, soalnya kan itu anak pertama kita, jadi kamu harus jaga. Iya. Sayang, gak apa-apa, kita jalan ya. Kamu kapan pulang? Aku kangen banget, tau gak? Ya, pokoknya cepatnya aku pulang ya. Kamu sabar ya. Ya, pulang kamu pulang aja sih. Kamu gak macem-macem kan di sana? Enggak, kamu punya kamu aja. Love you. Hamil. Lu hamil? Lu kok gak bilang sama gue, Mei? Ya, alasannya kenapa gue tuh pengen cari dia. Tiba-tiba dari dalam rumah muncul seorang wanita membawa kopi. Ada cewek keluar. Ini siapa lagi nih cewek ini? Ada cewek keluar. Jangan-jangan ini sebetulnya istrinya Afid. Tapi kok bisa tinggal di rumah yang sama dengan wanita tadi? Apa coba pikirannya? Terus gue gimana dong, Jim? Ada ibu-ibu. Itu ibu-ibu siapa lagi? Jangan marah-marah. Kita mau denger gimana dong? Bisa gak? Lalu tiba-tiba seorang ibu-ibu datang marah-marah di rumah tersebut. Coba, panggil ibu siapa? Panggil itu siapa? Kita pun menyuruh Ciripa untuk mendatangi ibu tersebut.